Men. Wow. Hey yo, what's up guys? Welcome back to my channel. Dan pada kesempatan video kali ini aku bakal mainkan game Vanishing Grey Raven ya teman-teman. Dan ini adalah game action RPG anime style. Dan sini aku bakalan coba untuk melanjuti aja permainan ini ya teman-teman. Dan semoga aja kalian suka dengan gameplay ini ya teman-teman. Dan aku sudah mendapatkan karakter baru juga. Dan sekarang aku udah 2 karakter ya teman-teman. Dan ya, seperti ini, aku 2 dan kurang 1 lagi. Semoga ya nanti kita bakalan dapat karakter baru lagi ya teman-teman ya. Oke, dan kita bakal lanjuti aja permainannya. Dan di sini aku skip aja biar lebih cepat, karena aku tahu pasti kalian hanya ingin mengetahui aja permainannya seperti apa ya teman-teman. Dan kita bakal coba aja memainkan game ini ya teman-teman. Dan ini game kayak seperti kalau misalnya bakalan rilis di Play Store Indonesia, bakalan saingan sama Honkai Impact kali. Wow, seperti ini gameplaynya teman ya. Wow, kita di sini udah lawan bos. Tadi sih belum teman. Oh, di sini musuh kita habisi ini dulu berarti. Woohoo, gila men. Kita ini memang harus bersekil men ya. Wow. Kalian bisa arahi kamera kalian, layar kalian, touchscreen kalian. Oh, dia lari lagi coy. Oke, jadi kita bakal pakai satu lagi, tapi aku bakal pakai ini dulu biar nampak skill-nya dulu, biar kalian tahu seperti apa teman-teman ya. Oke, kita bakal habisi aja. Wow. Man, haha. Nice. Dia lari lagi. Cupu banget sih lu. Lari-lari aja. Oke, kita bakal pakai satu lagi. Ini bisa menghilang gitu teman. Wow. Oke, okay. Nice. Kita bakalan coba kejar. Oh, itu dia, itu dia. Waduh, kemana kah dia? Lari dia. Oke, okay, nice, kita berhasil. Wow, imut banget sih karakternya ya teman. Aku suka banget sih karakternya. Kalau bisa seperti ini memang kayak cerita-cerita anime gitu ya, animasi gitu, karakter suka banget sih aku teman ya. Oke, kita bakal mau coba untuk melanjuti lagi tahap berikutnya. Dan semoga ya nanti kita bakalan dapat karakter baru lagi biar lebih wow lagi permainan kita, bisa ganti-gantian gitu teman ya. Oke, jadi buat semua yang pingin mainkan game ini, kalian bisa langsung aja cek linknya aku taruh di deskripsi. Tapi ini game harus menggunakan akun Kiki maupun akun WeChat. Dan untuk questnya nggak ada teman. Dan inilah untuk loginnya akun Kiki atau WeChat. Jadi aku harap sama kalian harus daftar dulu lah bagi yang belum, karena takut nanti kalian sudah download, waktu kalian mau login kalian nggak bisa teman-teman. Itu sayang banget gitu ya. Oke, kita bakal lanjutin. Kayaknya sih ada akun baru sini. Wow, apakah ini bakalan jadi teman baru kita? Semoga aja, semoga. Aku pakai ini aja. Jadi belum puas kalian kayak sih teman-teman ya. Jadi aku pakai ini aja. Wow, aku di apa ini? Oke, kita bakalan ini tembak-tembak gitu berarti ya. Oh, nice. Pukul lagi. Kena loh. Oh, bisa banget ya. Seru banget sih. Oh, di sini musuh lagi, coy. Oh, hati-hati, Ray. Itu musuh ganas. Robotnya ganas banget, coy. Oke. Kita bakalan pakai skill. Wow. Oke, kita lanjutin aja. Kayak sih kita bakalan dapat karakter cowok tadi. Semoga aja sih seperti itu yang nampak tadi sih. Kayak sih harus dapat gitu, harus dapat gitu teman ya. Kalau misal dapat kan lebih seru lagi sih gitu teman ya. Oke, kita bakal melanjuti ke tahap selanjutnya. Dan aku bakal pakai karakter satu lagi. Kayak sih kalian udah puas gitu aku menggunakan karakter ini. Kita bakal melanjuti lagi ya teman ya. Dan ini bahasanya bahasa Cina sih ya. Jadi ya beginilah gamenya teman ya. Oke, di sini kita ada petunjuk baru. Apakah dapat baru?
Coba kita klaim aja ini hadiah yang kita dapatkan dan kita bakal kembali aja. Wow, ini hadiah login harian. Oke. Apakah ada petunjuk lagi? Tidak ada. Oke, kalau nggak ada kita bakal lanjuti aja teman ya. Dan kita bakal lanjuti aja. Kayak sih ini game harus aku coba untuk tahap selanjutnya kali. Kenapa sih? Kok satu karakter? Kok kenapa karakter tadi nggak ada? Coba kita lihat. Wow. Ha, janganlah diganti, jangan diambil karakter aku. Oke, dan wow. Oh man, kayaknya tutorial sih mesti. Ada tutorial gitu. Tapi rasa aku udah kulewati sih tutorial. Oh, kita harus pakai ini berarti ya, misinya berarti ya. Berarti untuk meningkatkan baru level, kita pakai ini. Rencana sih aku pengen pakai yang tadi, seperti yang aku bilang awal tadi, kan ada. Yaudah, kita lanjut aja. Tembak, coy. Tembak, oh. Oh, man. Oke, kita bisa skill ntar lagi. Tunggu bentar. Musuhnya di sini. Kita lihat lagi, coy. Oh, kita kesana lagi. Wow, ada musuh. Bos kah? Oh, ye. Yeah. Ih, kemanakah kita? Oh, mesti di sini. Kita kesana, coy. Kita harus kesana berarti. Kita bakalan kesana aja. Oh, sabar, bre. Nes. Wah, aduh, kenapa ulti? Sayang banget. Tepi cheat. Oke, sebenarnya kita berhasil gitu. Nggak perlu kita ulti, udah berhasil gitu, teman ya. Wow. Dan semoga kita dapat kembali lagi pakai karakter yang pertama kali ya, teman ya. Kenapa sih nggak pakai? Aku heran juga sih. Yaudah kita lanjuti aja. Ada sih karakter kita nih sih teman ya. Dan coba kita kesini aja. Apakah yang terjadi di sini? Oh, di sini ada tempat pembelian gitu. Tapi sayang kita nggak ada gitu ya teman ya. Yaudah kita bakalan coba kasih yang gratis aja. Dan di sini ada sih harga 10-an itu mah cukup sih. Dan kita kembali aja dan kita bakalan coba untuk melanjuti lagi. Oke, kita bakal lanjuti lagi dan ini tempat ke baru atau gimana sih? Coba ini tempat memang baru kan? Yaudah kita lanjuti aja. Oke, akhirnya kita bisa pakai karakter pertama kita awal pakai teman-teman. Akhirnya pakai lagi. Kukira hilang teman-teman ya. Kayak mungkin juga sih hilang karena penampilan awalnya tadi di layar tuh karakter itu gitu teman-teman ya. Yaudah kita lanjuti aja. Aku suka sih kalau pedang-pedang gitu misal lebih dekat tuh lebih seru gitu. Kalau misalnya tembak sih seru juga sih teman. Bukan seru, tergantung orang pribadi ya teman ya. Wow. Oh, ini kawan baru kah kita? Kenapa sih belum dapat juga? Ayolah. Oh, kita bisa hilang? Gak ketawa nih. Aku bakal pakai ini aja dulu ya. Oh. Oke, kita pakai lagi. Wuhu. Skill-skill kita tadi angkat singkot. Oh man. Memang kok game-game action RPG ini seru ya main-main ya. Memang seru sih, suka banget sih aku karena skill-nya lincah-lincah banget gitu teman ya. Kalau kita main. Coba kita di sana musuhnya coy, kayaknya nih. Apakah di sini musuhnya? Oh, sudah berhasil. Berarti berhasil sampai di sini. Oke, next kita bakalan coba untuk melanjuti lagi ke tahap selanjutnya, teman-teman ya. Dan kita bakalan coba lihat aja dan semoga aja aku bakalan dapat karakter baru lagi. Sekarang aku udah level 7, masa aku enggak dapat karakter baru sih? Biasanya sih kalau level-level sini udah dapat, teman-teman ya. Oke, coba kita lihat aja apalagi di sini petunjuk, enggak ada petunjuk sih. Oke, betul ada petunjuk di sini. Kita lihat ya. Oh, di sini kita disuruh upgrade. Kita bakal upgrade aja, tingkatkan dulu kekuatannya. Oke, nice. Dan di sini apakah lagi? Coba. Oh, di sini banyak banget sih karakter kayaknya sebenarnya sih. Banyak banget, serius.
Di sini ada karakter-karakter lain juga yang bisa kalian dapatkan gitu teman ya. Ya udahlah, kita coba lanjut aja ke tahap selanjutnya. Oh, sebentar. Di sini ada pesan dan kita bakalan klaim aja. Dan kita bakal ambil lagi hadiahnya. Ambil lagi hadiahnya coy, dan kita coba ambil lagi. Dan sini banyak banget sih hadiahnya. Serius. Banyak banget. Semoga sih ada karakter yang bisa kita dapatkan. Semoga sih. Oke. Dan di sini ada tempat-tempat gacha di mana sih? Kan lumayan kalau misalnya kita gacha bisa langsung dapat karakter gitu. Tapi di mana sih? Ini lah kalau main game-game Cina gini sih agak bingung sih. Kayaknya sih aku harus lanjutin ke part 2 biar kalian tahu gitu teman ya. Oke, kita bakalan coba lanjutin aja. Kayak di sini harus kita menyelesaikan 100% itu baru kita bisa mendapatkan karakter baru gitu teman ya. Dan di sini fungsi 2 belum ada. Ya udah kita lanjutin aja teman ya. Oke, gameplaynya kira-kira seperti ini. Kalau bisa kalian suka, kalian bisa langsung coba aja. Dan kita bakalan coba ini lagi ya teman ya. Dan aku bakalan coba pakai yang awal aja ya teman ya, biar lebih cepat lagi. Kalau yang terakhir pun, yang nomor 2 pun cepat juga sih teman ya. Tapi sih lagi pingin aja sih pakai yang ini. Oke, kita lanjutin aja. Kayak sih kita bakalan boss kali. Tongket sikit, jangan kasih ampun Andre. Iya, 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 pukul terus. Aduh. Kayaknya sih kita perlu bantuan nih, pakai ini kali ya. Biar kita main. Biar kita main jarak jauh gitu gimana ya. Oke, okay. Nice. Cukup. Man. Emak. Oke. Okay. Mati kok. Nice. Ganti. Man. Nice. Kita berhasil, teman. Dan apakah kita bakalan boss? Oke, okay, guys, ternyata seperti ini kita berhasil. Oke, jadi buat semua buruan coba aja. Linknya aku taruh di deskripsi. Tapi aku bilang sekali lagi kepada teman-teman semua, kalian harus menggunakan akun Kiki maupun akun WeChat untuk login ke game ini ya teman. Oke, guys, sampai di sini aja dulu video gamenya. Dan jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa pencet tombol like, comment, subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time, bye-bye.